Untuk makluman hadirin sekalian, pentomin ini memaparkan saat getir perjuangan Allahyarham Kapten Zainal bin Abdul Rashid dan anggota platunnya dari Batalion ke-17 Regimen Askar Melayu Diraja bagi menghapuskan pengganas komunis ketika melaksanakan gerakan di kawasan Gubir Kedah pada 15 Julai 1976. Untuk makluman, kawasan Gubir ini terletak di timur laut negeri Kedah bersempadan dengan selatan Thailand dan merupakan kawasan gerakan bagi Regimen ke-8 Parti Komunis Malaya. Kawasan ini telah didaftarkan sebagai kawasan hitam kerana banyak berlaku insiden pertempuran di antara pihak keselamatan dan pengganas komunis, termasuklah insiden pada 26 April 1976 di mana sebuah helikopter Nuri telah terhempas akibat ditembak oleh sekumpulan pengganas komunis yang mengorbankan 7 pegawai dan 4 anggota. Komuni Alpha Batalion ke-17 Regimen Askar Melayu Diraja yang diketuai oleh Kapten Zainal bin Abdul Rashid telah berpengkalan di Subsektor Quebec bermula 4 Mei 1976. Rentetan dari insiden tersebut, perisikan telah dilaksanakan dengan pesat dan mendapati satu kumpulan pengganas komunis berkekuatan 30 hingga 40 orang telah menyusup masuk dari sempadan Thailand dan kini berada di utara Kedah. Pada pagi 16 Julai 1976, seperti hari-hari sebelumnya, Kapten Zainal dan anggotanya melakukan rutin pengkalan. Mari, PM Ayang. Baik, saja. Mungkin ambil air dulu. Aku sentri. Adi, kau pula ambil air. Dah, dah. Aku nak klik dah ni. Semasa mereka dalam perjalanan pulang, pada jam lebih kurang 8.10 minit pagi, mereka telah ditembak oleh pengganas komunis dari arah seberang sungai. Sentuh! Semasa kejadian tersebut, tuah menyebelahi mereka di mana Prebet Mahadi dan rakannya sempat mengambil perlindungan dan terselamat dari terkena tembakan. Apabila situasi telah reda, mereka terus berlari ke pengkalan dan melaporkan insiden tersebut kepada Kapten Zainal. Tuh, tuh. Ada benda tembak kami tadi tuh. Di arah mana? Dari arah water point tuh. Dalam kejadian tembakan tersebut, beberapa butir peluru telah tersasar mengenai kemah dalam pengkalan mereka. Mujurlah tiada yang tercedera. Tanpa berlengah, Kapten Zainal telah memberi arahan kepada Korporal Adnan untuk mengumpulkan anggota bagi menjejaki pengganas komunis tersebut. Tuan, saya dah kumpulkan anggota. Siapa kau bawa? Arifin, Razali, Awang dan saya, tuan.
Kapten Zainal seterusnya memberi taklimat ringkas kepada anggotanya sebelum membuat penjejakan terhadap pengganas komunis. Lepas ni kita akan buat penjejakan dari waterpoint ke arah pematang. Untuk susunan pergerakan, tinjau harapan, kamu, Arifin, Razali, Awang ikut di belakang saya. Kau, Adnan, orang terakhir sekali. Sepanjang penjejakan ini, kamu mestilah berhati-hati. Besar kemungkinan laluan itu dipenuhi dengan booby trap. Faham? Faham, tuan. Ada soalan? Tiada, tuan. Kita gerak sekarang. Allah, lupa pula tasbih. Ramli, ambilkan tasbih saya. Baik, tuan. Tepat jam 8.20 minit pagi, Kapten Zainal dan anggotanya memulakan penjejakan ke arah laluan pengunduran pengganas komunis tersebut. Mereka melakukan penjejakan dengan penuh berhati-hati kerana besar kemungkinan kawasan yang mereka lalui tersebut dipenuhi jerangkap samar. Ketika penjejakan, tinjau hadapan telah mengesan kelibat bayang-bayang sekumpulan pengganas komunis sedang bergerak menuruni pematang. Dengan berhati-hati, Kapten Zainal telah mengambil tindakan pantas menyusun anggotanya untuk menyerang hendap kumpulan pengganas komunis tersebut. Razali, kau ambil kedudukan kat sana tu. Baik, tuan. Awang, ambil kedudukan belah sana. Baik, tuan. Kau, Arifin, ambil kedudukan di sebelah awang. Baik, tuan. Anan, kau ambil kedudukan kat situ. Baik, tuan. Pada ketika itu, jam menunjukkan 8.45 minit pagi dengan laungan Allahu Akbar! Kapten Zainal telah melepaskan tembakan pertama. Dengan penuh bersemangat, Kopra Adnan telah maru ke hadapan dan terus mengambil perlindungan. Kopra Adnan telah dihujani oleh tembakan dari pengganas komunis. Melihat kepada situasi yang dihadapi oleh Kopra Adnan, Kapten Zainal mengarahkan Kopra Adnan untuk terus bertahan. Tuan! Tuan! Musuh ramai! Saya tak boleh nak marah! Nan, tunggu! Saya bagi bantuan tembakan! Semasa Kapten Zainal mara, tiba-tiba satu das tembakan dilepaskan oleh seorang pengganas komunis. Mengenai bahu kiri Kapten Zainal. Allah, Nan, aku dah kena tembak. Semasa kejadian tersebut, Kapten Zainal sempat membalas tembakan pengganas komunis tersebut. Tuan! Sabar, Tuan! Saya datang! Tak apa, Nan. Kau teruskan perjuangan ini. Sedang Kapten Zainal terduduk menahan kesakitan di sebalik sebatang tunggul, tiba-tiba pengganas komunis wanita yang cedera ditembak telah melempar bom berdekatan Kapten Zainal dan meletup berhampiran beliau. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pin, tuan dah tak ada, Pin.
Maka dengan itu gugurlah seorang wirabangsa yang sanggup berkorban jiwa dan raga demi mempertahankan Ibu Pertiwi yang tercinta. Di hari yang penuh bersejarah ini, bersama belayan sinaran terbit mentari, beratiblah pagi mengisi kisah di dataran ini. Bergema lagu kemenangan wirabangsa, kerana wira ini telah mengisi sebuah cerita yang menagih kematian di hujung senjata. Inilah Satria Perkasa. Karena satria ini gagah berani menentang durjana penjajah. Karena satria ini sedia hadapi peluru berbisa. Karena satria ini rela korban jasa dan nyawa untuk mendaulat tanah air tercinta. Demi cintanya untuk negara, ya Allah, wira ini gugur atas nama pengorbanan. Ya Allah, wira bangsa ini telah mengisi misteri legenda keberanian. Ya Allah, wira negara ini telah bangunkan semangat wajah pahlawan terbilang demi menegakkan erti kemerdekaan. Hendaknya pengorbanan dan keberanian wira bangsa ini terpahat kukuh di hati watan buat bekal kemenangan di hari muka. Satriaku, bicaramu adalah mutiara dan azimat. Senyumanmu adalah sinar kemenangan. Kepimpinan dan kepatuhanmu punya iruh taat setia. Keluhan pejuang, Meja Zainal, Kopra Adnan, Prebet Arifin, Prebet Razali dan Prebet Awang Ali. Pengorbanan kalian disanjung tinggi, menjadi kemegahan dan ikutan generasi Pertiwi. Duhai satriaku, relakan diri berkorban bagaikan lilin pemberi cahaya kepada seluruh jiwa bangsamu. Semadilah kawan, semadilah perwiraku. Semoga Allah menempatkan rohmu dalam kalangan orang yang beriman. Damailah kalian dalam dakapan rahmat Tuhan, dan kami akan meneruskan perjuangan keramat ini demi agama, bangsa dan negara. Atas keberanian yang telah ditunjukkan oleh beliau, Allahyarham Kapten Zainal bin Abdul Rashid telah dianugerahkan pingat keberanian tertinggi negara Seri Pahlawan Gagah Perkasa oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong pada 11 Ogos 1977.
Pingat keberanian Handalan pada 14 Ogos 1976 oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Perak, Bintang Perkasa Negeri Kedah pada 8 Jun 1977 dan Bintang Keberanian Negeri Kedah pada 15 Julai 1983 oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Kedah. Allahyarham kemudiannya dinaikkan ke pangkat Major secara posthumous. Allahyarham Major Zainal bin Abdul Rashid telah disemadikan di tempat kelahiran beliau sendiri, iaitu di Kampung Matang Kerian, Mukim Pengkalan Baru, Pantai Remis, Perak. Keberanian yang telah Allahyarham tunjukkan dalam gerakan ini wajarlah menjadi contoh kepada seluruh warga Tentera Darat, dan peristiwa ini sentiasa dikenang sebagai menghargai keberanian yang ditunjukkan oleh wira negara ini. Untuk makluman, watak utama pentomin pertempuran Gubir ini dilakonkan sendiri oleh anak Allahyarham Major Zainal bin Abdul Rashid, iaitu Encik Muhammad Hazim Shah bin Zainal, yang juga merupakan bekas putera Maktab Tentera Diraja bermula dari tahun 1986 hingga 1991. Semoga perkisahan ini dapat kita jadikan sebagai satu contoh tauladan ke arah menambahkan lagi semangat patriotisme kita kepada tanah air tercinta. Demikianlah tadi berakhirnya pentomin pertempuran Gubir. Sesungguhnya semangat juang, sikap keperwiraan dan pengorbanan yang telah Allahyarham tunjukkan ini tidak dapat kita nilai dengan wang ringgit.